Oke, ketemu lagi di Alternet. Kali ini kita mau makan kargore di Sate Sambat 6. Seperti apa videonya? Oke, sebelum kita install, kita unboxing dulu nih untuk rak kargonya. Ini masih original dari Spain ya. Oke bang, coba bang dibuka bang. Oke. Isinya apaan bang? Oke, untuk pertama ini ada kargo racknya. Ini dari besi ya, bukan plastik. Oke, lalu ada baut-bautnya. Ini untuk manual instructionnya. Jadi untuk SA48 ini manualnya. Jadi moldingnya nanti udah tersedia ya. Ini untuk SA46. Ini kita akan pasang nanti di SA46. Oke, ini untuk malnya. Jadi digunting dulu malnya, baru ditempel di atas boxnya. Ini sebagai penanda dibornya. Oke, SA50 bisa. SA49 cuman kayaknya nggak masuk Indonesia ya. Jadi SA50, SA58 dan SA46. Oke bang. Oke. Eksekusi bang. Oke. Siap. Oke, bornya udah siap? Siap bang. Oke, kita langsung eksekusi langsung di SA46. Seperti apa jadinya? Yuk, langsung. Oke, Bang. Oke, Bang. Moldingnya, Bang. Master kertasnya digunting dulu, Bang. Ikutin. Ini tinggal ikutin aja ya garisnya. Nanti setelah selesai digunting, malnya ini kita akan tempel di atas box SA46 nya. Oke, setelah malnya digunting, kita tempel di atas box nya. Lalu yang pertama itu kita susun adalah nih, ngikutin alur belakang. Kemudian di isolasi, isolasi biasa aja, nanti karena itu pas lagi. Setelah itu baru kita bisa bor 4.1, 2, 3, 4. Oke, sebelum dibor make sure dulu ya, kalau memang posisinya udah center, kita coba pasang dulu racknya di atas boxnya. Oke bang, pasang bang. Oke, pertama kita pasang dulu ya. Di paling bawah tuh depan ada karet, yang di belakang ada karet dan busing. Ini baru kita tempel dulu, belum dibor, untuk make sure dulu supaya nggak salah nanti di dalam pengeborannya. Nah, ini titiknya ya, bor di tengah-tengah. Oke bang, pasang bang. Ini belum dibor ya, baru kita taruh aja. Make sure kiri dan kanan center ya, sama biar nggak kelihatan miring. Kalau miring malnya dibenerin lagi posisinya, mungkin ada yang salah. Untuk matchingnya ini di belakang ya, ikutin ini aja alurnya, baru lempar ke depan. Ini udah center, udah pas di tengah. Kita siap-siap buat ngebor. Oke bang, bor bang. Oke. Untuk mata bornya pakai 0,8 ya.
Kalau 0,6 itu buat deck race, ini 0,8 jadi agak sedikit lebih besar baunya. Oke bang, lepas bang. Sip. Siap buat board. Ya, sudah selesai dengan pengeborannya. Oke bang, kertasnya dibuka bang. Oke. Kita siap untuk pasang racknya. Jadi rack ini bisa untuk SA50 dan SA48. Jadi buat kalian yang sudah punya SA50, SA48, SA46 mau pasang racknya, boleh mampir aja ke Almer Motor Store di Kemang, tapi jangan lupa ya WhatsApp dulu biar kita cek stok, karena produknya ini masih original dari Spanyol, jadi biar nggak sia-sia ke toko. Nah seperti ini ya, udah. Jadi ya perlu keberanian ya, nggak perlu takut, karena malnya sih udah pasti pas. Lubang ya, ini buat back race. Oke bang, lanjut bang. Belum pasang, kita siap-siapin dulu outnya. Ini pasangnya nanti dari dalam ya, jadi ring baru ada karetnya biar air nggak masuk. Ini nanti buat tutupin bautnya, jadi kalau barang-barang kena sponnya ya rusak, kabarin. Ini untuk bagian atas ada karetnya juga. Oke bang, siap bang? Siap. Nah, ini yang panjang di belakang ya. Ya ada bushingnya nanti yang panjang dari atas, panjang yang pendek ini di depan. Oke bang, lanjut. Oke, yang pendek di depan. Ya, oke, yang panjang di belakang. Sip. Simpel kan, gampang masangnya. Pasang, cuman belum dikencengin ya. Jangan lupa nanti pas dikencengin, pusingnya ini posisinya lurus ya. Karet-karetnya di tengah. Kencengin bautnya dari belakang ya, dari dalam. Oke bang, kencengin bang. Nah, sambil diperhatiin untuk posisi karetnya pas dia mengencang ya, di posisi center. Bang, kendorin dikit bang. Oke, sip. Kesamaan ya, kencengnya jangan terlalu kenceng dulu, udah. Oke, lanjut ke sebelah. Ini sih kerjanya kalau bisa sih berdua ya, ya bang ya. Iya. Sendiri agak susah ya. Oke,
kencingin bang, sedikit lagi bang. Jadi ini jangan sampai harus ketutup semua ya karetnya ya, biar air nggak masuk. Oke. Sip, atas bang. Sip. Oke, selesai pemasangan cargo rack di SA46. Gampang ya masangnya. Jadi enggak usah ragu. Yang penting pemasangan mal kertasnya itu udah benar. Hasil jadinya juga pasti akan bagus dan rapi ya, center. Center deh di tengah. Jadi untuk rack ini, ini bisa untuk SA50, SA48. Kita sih pernah pasang buat Tera. Pernah Tera kita pasang bang ya. Pakai anak ini. Cuman ya kita mesti ngukurnya yang benar ya untuk lubangnya. Nah, untuk yang lain sih kita belum nyoba ya. Baru 3 itu aja yang kita coba. Semoga bisa membantu teman-teman ya. Kalau punya SA46, 50 ataupun 48 mau pasang racknya biar bisa tampil lebih oke lagi. Nah ini dia tutorial yang kita sudah buatkan. Jadi kita bagi-bagi ilmu ya. Buat kalian yang dekat sama toko, kita ada di Duren Sawit di Kemang. Ya kalau mau coba pasang sendiri boleh. Kalau memang agak susah, mampir aja, kita pasangin gratis di toko. Oke, jangan lupa di Kemang ready semua. Kita official store, jadi kami upayakan barang-barang kami ready stock semua yang ada di katalog ataupun di luar katalog. Oke, ketemu lagi di video berikutnya dari Almer Motor Store. Jangan lupa di subscribe dan like. Bang, ketemu lagi bang. Video berikutnya bang. Say goodbye. Oke, bye-bye.